Halo semua, bagaimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Di video kali ini, Kitul Official akan mengunjungi tempat-tempat peninggalan dari Ki Ageng Kripik. Langsung saja yuk, ikuti video kita berikut ini. Ki Ageng Kripik dikenal sebagai seorang tokoh agama yang gigih menciarkan ajaran Islam di Tanah Jawa, terutama di daerah Jatinom Klaten. Beliau berdakwah di Klaten dan berhasil menjadikan Jatinom sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa. Ki Ageng Kripik sangat menguasai strategi berdakwah, sehingga dakwahnya mengena di hati masyarakat. Mereka yang saat itu masih banyak yang ateis pun, akhirnya bersedia memeluk agama Islam. Banyak tempat-tempat peninggalan Ki Ageng Kripik dalam menyebarkan agama Islam di Jatinom, Kabupaten Klaten. Selain Masjid Alit yang beberapa waktu lalu sudah kita kunjungi, tidak jauh dari makam beliau setelah menuruni beberapa anak tangga, kita bisa menjumpai sendang pelampean atau disebut oro-oro sendang pelampean. Sendang pelampean ini dahulu biasa digunakan untuk para peziarah bersesuci sebelum masuk ke makam Ki Ageng Kripik. Sedangkan oro-oro sendang pelampean, tempat ini berperan penting dalam pelestarian kisah Ki Ageng Kripik karena menjadi tempat perayaan Yahowiyu. Selanjutnya, kita berjalan ke area tepi sungai kecil. Udara di sini sangat sejuk karena di tepian sungai ditumbuhi banyak pepohonan bambu. Kurang lebih sekitar 100 meter dari oro-oro sendang pelampean, kita akan menemukan sebuah musola kecil. Yang di sebelahnya terdapat sumber suran atau sendang suran. Konon, sendang suran ini dahulunya digunakan untuk berwudu oleh Ki Ageng Kripik. Di atas dari musola dan sendang suran, kita bisa menjumpai Gua Suran. Gua Suran ini dahulu digunakan Ki Ageng Kripik untuk bersemedi. Konon, saat bersemedi di dalam goa ini, Ki Ageng Kripik ditemani oleh macan putih dan juga naga hijau. Dengan adanya beberapa peninggalan Ki Ageng Kripik yang masih bisa kita jumpai sampai sekarang, dan juga tradisi yang sampai saat ini masih dijalankan, merupakan bukti keberhasilannya dalam menyebarkan agama Islam di Jatianom ini dengan damai tanpa adanya paksaan ataupun kekerasan.
tadi, tempat-tempat peninggalan dari Ki Ageng Gribik yang juga menjadi saksi penyebaran agama Islam di Klaten, Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.